Sebagai komitmen dalam mendukung program percepatan vaksinasi nasional, MUI Kota Bandung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Basnas dan Pusdai mengadakan vaksinasi massal pada 28 hingga 30 Oktober 2021, bertempat di Pusat Dakwah Islam Bandung. Kegiatan ini sebagai bentuk ikhtiar pencegahan penyebaran COVID-19 dan agar warga mempunyai imunitas yang tinggi sehingga tidak mudah terpapar virus COVID-19. Di samping itu pula bahwa yang namanya vaksinasi ini diberikan kepada warga Kota Bandung, yaitu agar supaya warga Kota Bandung memiliki imunitas yang kuat. Ternyata sekarang masyarakat begitu antusias untuk mengikuti vaksinasi ini, sebab bagaimanapun vaksinasi adalah merupakan satu ikhtiar untuk pencegahan penyebaran tentang COVID-19 ini. Pada vaksinasi kali ini, disediakan sebanyak 5.000 dosis vaksin Pfizer yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, kaum disabilitas, juga lansia. Adapun pemberian dosis kedua direncanakan akan dilaksanakan pada 25 hingga 27 November mendatang. Fitri Utami, Lens TV, melaporkan. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar menjadi orang pertama yang mendapat update video terbaru lainnya dari Lens TV. Tonton juga video lainnya ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah.